lawan virus corona dengan membuka kebun baru. Apa hubungannya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Jadi ini hari berikutnya masih lockdown, teman-teman. Nah, itu di sana itu instalasi sudah ada, instalasi persemaian yang kita buat kemarin. Yes. Yes. Nah. Terus di instalasi yang kemarin kita review, teman-teman. Ini punya ponakan saya nih. Dia lagi apa ini, Bang? Pindah tanam. Lagi pindah tanam, itu perutnya juga mau ditanam. Ini tanaman apa, Bang? Pak Choi atau Choi Choi? Wah, ini keren sekali nih, teman-teman. Ini habis pindah tanam dari sana. Kita enggak pakai permajaan, teman-teman. Jadi kita dari penyemaian langsung ke instalasi pembesaran. Jadi caranya kita tanam dulu di sana, karena kalau tanam di sini airnya agak dalam. Potnya juga agak tinggi. Jadi kita tanam dulu di sana, kalau sudah remaja, sudah besar, nah, kita pindahkan ke sini. Nah, ini segar sekali, teman-teman. Oh, teman-teman, jadi ini PPM-nya dia main di 1200, pH-nya dia main di 5. Insya Allah besar nanti, teman-teman. Ini kita jemur-jemur, teman-teman, karena dianjurkan katanya untuk jemur pagi-pagi. Ada juga yang saya pernah baca katanya, kalau mau menjemur nanti jam 10 pagi, karena kalau jam 8 katanya apa itu ya, lupa apa saya. Kalau ada yang tahu bisa komen di bawah, kalau jemur jam 8 pagi katanya kenapa. Matahari ini di luar sepi sekali, teman-teman, ya. Saya tidak mau keluar situ, sampai situ tidak mau, sini aja. Apa sih jemur anak sembarang, malah disuruh menjemur. Jadi saya mau ngechat ini dulu. Terus sudah saya chat sebagian. Nah, hari ini saya juga akan mengecek tandon, lihat nutrisinya berapa, pH-nya berapa. Karena biasa kalau musim hujan, oh, pH-nya suka swing. Kita cek PPM-nya dulu. PPM-nya 1000. pH-nya. pH-nya di 5,5. Jadi masih aman, teman-teman. Tadinya saya sudah bawa ini pH. pH daun, pakai rai kesur, terus pakai gelas ukur buat ini nutrisi. Nutrisi A, nutrisi B. Ternyata masih aman. Jadi tidak perlu kita tambahkan lagi. Ini kailan, kailan itu dia agak manja. Jadi kalau dia agak manja harus perlu treatment khusus juga. Nah, itu lagi nih ya. Tetangga sebelah ini lagi di habis pindah tanam kailan. Oke, sudah selesai aktivitas kita pagi ini, dan sekarang mari kita kembali ke rumah dan berdiam. Ini nanti sebentar dilanjut chat lagi, karena habis chatnya.
Thank you, Sakran. Bye.